Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran kama mar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adadiza nabiya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala muhammad wa ashabi ajma'in amma ba'd. Bentuk penghormatan kita tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala bapak-bapak yang dimuliakan Allah, menyampaikan kepada peserta bahwasannya materi kita pada strategi pembangunan masjid remaja milenial. Jadi kita lihat bapak ibu yang fenomena yang terjadi pada saat ini mungkin di hadapan kita bersama bisa kita lihat secara kasat mata langsung, itu mungkin perbekalan narkoba, balang liar, pergaulan bebas, ada juga yang luar biasa, seorang anak membunuh seorang ayah atau ibunya. Nilai tidak bukan hati Allah, kurangnya atau minimnya ilmu yang mereka miliki terhadap apa yang telah mereka lakukan tersebut. Maka dari itu salah satu solusinya adalah itu untuk mendekatkan diri mereka dan aktif di dalam masjid atau di musala. Maka di antaranya yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat, di antara yang tujuh tersebut adalah pemuda yang tumbuh beribadah di dalam masjid dan hatinya terpaut di masjid. Maka dari itu bapak-bapak yang adalah saudara akan disampaikan pemaparan tersebut oleh ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Sabta Beni DS itu maestral skor, itu selaku sekretaris UI Lumai Kota. Jadi yang memaparkan pada pagi hari dan seterusnya adalah sekretaris dua-duanya, sekretaris Sumo dan satu lagi kecamatan. Maka bapak-bapak yang terhormat saudara, untuk tim Kodimah role yang sampaikan sekali lagi materi yang akan sampaikan itu strategi pas tempat keseharian Pak Ustadz juga selaku abdi negara, itu angkatan laut Pak, strateginya disampaikan biasa agar terbuka masjid bagi remaja milenial. Pada Bapak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa detik kita membaca surah. Setuju Bapak?
Seperti yang telah disampaikan oleh moderator, pada sesi kedua ini saya diberi kesempatan sebagai narasumber ingin menyampaikan judul makalah pada siang hari ini. Makalah judul pada siang hari yaitu strategi pengembangan masjid bagi remaja milenial. Kenapa saya mengambil judul yang seperti ini? Karena seperti kita ketahui bersama saat ini bahwa potensi remaja masjid yang ada di Kota Dumai itu memiliki potensi yang sangat besar di dalam pengembangan dan memakmurkan masjid yang ada di Kota Dumai. Kalau kita lihat realitas saat ini yang ada di dalam masjid ini, dilihat dari prosentase remaja yang ada di dalam masjid ini, saya perhatikan mungkin hanya beberapa orang saja. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 remaja dalam definisi kamus bahasa Indonesia ialah seorang remaja yang berusia antara 15 sampai umur 20 tahun. Itu yang dinamakan remaja. 20 tahun sampai umur 30 tahun itu namanya dewasa. Ini potensi besar bagi kita para pengurus masjid, bagaimana kita bisa mengelola remaja-remaja kita supaya mulai cinta masjid sampai saat ini. Ini PR besar bagi kita pengurus masjid dan kita sebagai orang tua, bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja kita bisa mulai sekarang melirik masjid sebagai tempat bagi mereka untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan intek mereka, bagaimana masjid ke depan 5, 10, 15 dan 20 tahun yang akan datang menjadi tempat bagi mereka mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Tujuan akhir di sini ialah bagaimana remaja masjid kita bisa optimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para peserta musyawarah yang berbahagia, data resmi yang kita dapatkan dan kita miliki masalah kenakalan remaja yang ada di Kota ini, saya pernah suatu kali saya menangkap seorang anak SMP. Ini perhatian kita. SMP kelas 2, dia tertangkap basah belanja narkoba di belakang. Pak Lurah jadi saksi. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di daerah A di Kota Dumai. Orang tua apa? Orang tua saya pengurus masjid. Saya buka di sini. Bapak saya aktif di masjid, tapi bapak saya tak peduli sama saya. Ini campur bagi kita, bapak. Campur bagi kita. Jangan sampai kita orang tua hanya rajin datang ke masjid, urusin masjid, tapi keluarga kita tidak kita urus. Ini titipan, pak. Itibar bagi kita, bagaimana kita bisa care, bisa lebih memperhatikan anak kita itu kemana, berkawan dengan siapa, dan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kira-kira yang datang di sini saya tanya, adakah dari kita yang mulai remaja anak-anak kita sudah setor hafalan sholat ke kita? Adakah yang dulu di sini anaknya setor hafalan sholat ke kita? Ada, Pak. Ada. Baru satu orang. Di sini yang ada di sekitar 80 orang, baru 2 orang. Kalau 50% ke atas itu dikatakan orang tua yang sukses. Adakah yang kedua pertanyaannya? Bapak-bapak yang duduk di sini
dari anaknya bisa mempunyai gelar sarjana. Orang tua yang sukses bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki oleh mereka, tapi orang tua yang sukses ialah bagaimana dia mendidik anaknya banyak bertauhid dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf, saya bukan menggurui, saya hanya sharing berbagi, Pak. Saya yakin yang guru di sini semua sudah pakar-pakarnya dan ahli agama semua. Tapi saya berdiri di sini hanya sekedar ingin berbagi ilmu. Kalau saya salah, tegur saya, Pak. Saya sangat senang dan bangga acara muzakarah seperti ini bisa saling berbagi bagaimana ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses baik dunia maupun di akhir. Masjid Baitul Thayyibin ini, Pak, sudah berpuluh-puluh kali menyolatkan jenazah. Mungkin di tempat Bapak, masjidnya juga pernah ditempati untuk melaksanakan fardu kifayah sholat jenazah. Tapi pernahkah Bapak melihat sholat jenazah itu dipimpin oleh anak kandungnya sendiri? Banyak apa sebagian? Banyak apa sebagian? Anaknya yang langsung yang mengapani, yang memandikan dan mengantarkan jenazah ke masjid? Ada, berarti tak banyak. Kalau di tempat Bapak masjid bisa bilang mungkin ya. Mari kita sama-sama menguatkan semangat kita, menguatkan para jemaah-jemaah kita, khususnya remaja. Kalau bisa adakan pelatihan fardu kifayah khusus remaja. Masjid Baitul Thayyibin beberapa waktu yang lalu mengadakan kegiatan pelatihan sholat fardu bagi lansia. Kami Pak peminatnya rupanya sudah lansia belum bisa sholat. Betul ini, Pak. Ini bukan pertanyaan Pak Lurah. Pak Lurah hadir. Banyak kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan oleh orang-orang dewasa yang masalah fikih sholat masih banyak yang salah. Ada pertanyaan menggelitik ketika pelaksanaan sholat, pelatihan sholat fardu di Masjid Baitul Thayyibin. Pertanyaannya, lebih dulu mana niat? Maaf, rukun sholat ada berapa? Berapa? Yang pertama, niat. Lebih dulu mana berdiri sama niat? Hah? Kan? Berdiri sama niat dulu mana? Dulu niat. Berarti dari dulu salini fardhu saya katanya fardhu lillahi ta'ala baru berdiri. Banyak masalah khilafiyah ini sebenarnya khilafiyah, Pak, tak perlu diperdebatkan. Tapi di sini ada sebagian orang tua kita yang masih belum paham. Di sini letaknya kita harus saling satu pemahaman bagaimana kita bisa memberikan masalah sholat yang baik dan benar. Karena banyak selama ini orang sholatnya sudah baik tapi belum benar. Nah, tapi saya di sini sudah ahlinya ahli. Yang kedua, masalah strategi pengembangan masjid bagi remaja milenial. Remaja masjid saat ini yang ada di Kota Dumai sesuai data yang kami dapatkan berkisar antara 80 sampai 100 ribu remaja yang ada di Kota Dumai. Ini sangat potensial sekali bagaimana kita bisa memupuk semangat remaja kita supaya ke depan nanti remaja-remaja kita lebih banyak berkiprah di masjid. Karena setiap sholat lima waktu, Pak, yang pernah saya lihat itu rata-rata umur 40 sampai 70 tahun yang ada di masjid. Betul, Pak Ustaz? Remaja ini nanti kabeh dan orang Batak. Remajanya kemana semua?
nonton TV. Masya Allah, inilah tugas kita orang tua, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak kita sedari dini, kita bisa memberikan motivasi supaya lebih cinta ke masjid. Masjid itu dibangun oleh pengurus supaya orang bisa merasa nyaman khusyuk melaksanakan ibadah di masjid. Ada sebagian yang bertanya tadi di belakang, Pak Ustaz, bagaimana manajemen masjid di Baitul Thayyib? Masjid Baitul Thayyib bukan hanya membangun dari segi fisik, tapi dari segi jemaah juga kita bangun. Contoh di pembukuan keuangan masjid, kami dari pengurus masjid berusaha bagaimana kas masjid setiap bulan 0 rupiah. Kenapa? Orang yang bersedekah infak masjid itu ingin segera mendapatkan pahalanya ketika dia sedekah ke masjid. Yang kedua, infak anak yatim. Pengurus masjid Baitul Thayyib setiap 3 bulan sekali membagikan infak anak yatim. Terakhir tadi malam Pak Lurah juga sebagai saksi, 3 bulan yang terakhir kami membagikan anak yatim sebesar 1.400.000 setiap anak. Ini PR bagi kita semua para pengurus masjid, jangan sampai uang kas anak yatim dikumpul timba setahun sekali pula baginya. Kebutuhan anak yatim itu bukan setahun sekali, saudara, tapi setiap 4 bulan atau 5 bulan sekali baginya. Karena ini amanah dari jemaah yang diberikan kepada kita selaku pengurus masjid, bagaimana uang anak yatim ini bisa dikelola dengan baik dan bisa memberi manfaat bagi mereka. Ini banyak PR. Uang kas masjid kita bukan hanya tertuju pada pembangunan fisik masjid, tapi bagaimana kita bisa memberikan bantuan dari kas masjid untuk jemaah yang rajin sholat dan mereka status miskin atau fakir miskin. Ini wajib kita bantu mereka. Supaya apa? Dari uang kas masjid itulah ada syiar yang kita berikan kepada mereka supaya mereka lebih semangat lagi datang ke masjid. Ini yang kedua dari masjid Baitul Thayyib. Yang ketiga, apa manajemen masjid Baitul Thayyib? Yang ketiga ialah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan bagi jemaah yang saat ini sudah booming menggunakan HP. Kita siapkan wifi gratis untuk jemaah, dan ini setiap tahun kami lakukan di masjid Baitul Thayyib. Tujuannya apa? Bagi para musafir yang datang ke masjid ini, silakan kalau butuh sesuatu ingin mencari saudaranya, wifi gratis. Yang ketiga, yang keempat, bagi tamu masjid siapa saja boleh tinggal di masjid, tapi bukan di dalam masjid, tapi kita siapkan kamar tersendiri bagi jemaah atau para musafir yang ingin bermalam di masjid Baitul Thayyib. Ada kamar khusus kita siapkan bagi para tamu. Tapi yang namanya tamu tak bisa lama, Pak. Cukup 3 hari saja. Kalau lebih dari 3 hari bukan tamu, namanya itu mokos. Gimana, Pak? Oh, masjid Baitul Thayyib jangan ditanya masalah makanan. Di situ ada Pak Rini. Di sana ada kopiaku. Insya Allah, Pak, kalau musafir, apalagi bapak-bapak ini mau tinggal satu malam, kita siapkan, Pak. Nah, kita siapkan makannya, khawatir, Pak. Tapi kalau nanti habis zuhur, itu bukan tanggungan kami, tapi kan bukan Pak aja begini. Masya Allah. Yang terakhir yang keempat, bagaimana kita bisa mengelola remaja masjid supaya lebih berperan bagi kemakmuran masjid. Yang keempat yang harus kita lakukan ialah bagaimana remaja masjid ini sedari awal, sedari anak-anak ini sudah kita tanamkan cinta masjid.
bangunkan aku kita ketika subuh. Ajak sholat ke masjid. Bagaimana kalau mereka bising, Ustaz? Ini yang sering terjadi di masjid di mana-mana. Ketika sholat maghrib, masya Allah, sholat Jumat, masya Allah, bising tak kemanaan. Strategi yang kita lakukan ialah tanam satu orang di belakang untuk mengawasi anak-anak kita supaya tidak bising. Saya semalam pas sholat Jumat, kebetulan saya ngisi di Masjid Ilham Pratai. Saya percepat ini Pak Arwani ini, Ustaz Arwani kebetulan di sana. Saya khutbah Jumat tak pernah lebih dari 15 menit. Karena apa? Orang yang khutbah Jumat masjid itu Pak, dia sudah capek kerja, apalagi ustaznya ketika memberikan khutbah lemah, kurang semangat. Akhirnya jemaahnya ngantuk. Sudahlah lemah suaranya, lama pula sampai 20 menit sampai 22 menit. Ada seperti itu Ustaz. Aduh. Masyaallah. Macam mana, Pak? Enggak bisa. Ustaznya siapa, Pak? Pakai baju apa? Baju putih. Ini PR bagi kita, Pak. Terutama ustaz-ustaz dari PMD maupun MDI, mari kita di dalam memberikan khutbah Jumat jangan sampai lebih dari 15 menit. Karena jemaah itu banyak sekali kepentingan, banyak sekali keperluan, sehingga semakin lama kita berkhutbah, jemaah semakin gelisah. Ada yang buang air, Bang. Ada yang janji numpah lawannya, ada yang mengajak makan siang. Ini PR utama bagi kami, kembali kepada jemaah supaya ke depan lebih banyak lagi kita memberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Yang 11, yang terakhir. Bagaimana agar remaja milenial hari ini memiliki cinta terhadap teman-teman kita? Maka kita harus menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah sampaikan tadi, mengajak mereka untuk lebih aktif lagi ke masjid. Supaya tujuannya apa? Kita ini orang tua tidak akan selamanya di masjid. Kita tidak akan selamanya menjadi pengurus masjid. Berikan kesempatan anak-anak muda kita untuk maju, untuk tampil sebagai pengurus masjid. Insya Allah, kalau kita bisa memberikan pemahaman yang baik, jika kita bisa memberikan pengertian yang baik terhadap remaja-remaja kita, maka akan terjadi pergeseran gerbong kepemimpinan di dalam masjid akan semakin lebih baik lagi ke depan nanti. Ini menjadi tugas kita utama, jangan sampai remaja anti ke masjid. Ini merupakan campur. Kita sebagai orang tua harus bahasa Jawa itu legowo dengan ikhlas jika ada anak-anak muda kita maju tampil untuk bisa memberikan pendapat ide bagaimana masjid kita ke depan nanti bisa lebih baik lagi. Yang terakhir, kita harus selalu mendoakan anak-anak kita yang sudah sepuh-sepuh ini, yang tua-tua ini, bagaimana anak-anak kita ini bisa menjadi remaja-remaja yang banyak memberi manfaat umurnya, lebih banyak memberi manfaat kehidupannya bagi orang lain. Ini PR kita juga, supaya apa? Ke depan nanti anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang bisa membawa kemaslahatan, membawa keselamatan kita bagi dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin ya Allah. Demikian materi pada siang hari ini. Nanti akan diambil oleh moderator jika ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.